Halo Sobat Fakta Bang Bin, ketemu lagi dengan Bang Bin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini para fans Toku kena prank, guys. Kena prank sama Fuji dan keluarga Haji Faisal. Fuji katanya sih mau ke Surabaya, tapi ternyata nyusul ke Singapura. Nyusul ayang babe-nya Torik Halilintar. Dan kayaknya nih dia naik private jet bersama Juragan 99. Dan ada Fadli juga Rebecca yang turut serta berlibur ke Singapura. Dan juga ada Gala Sky yang gak mau lepas dari Fuji. Dan pastinya nguber-nguber Torik juga. Si Toyik, mana nih Toyik? Nah itulah perjalanan mereka naik private jet ke Singapura. Luar biasa, guys. Yang belum pernah naik private jet, yuk berdoa yuk supaya dikasih kesempatan juga untuk naik private jet. Dan inilah prank itu terjadi. Fuji dan Torik akhirnya bertemu di Singapura, di negeri jiran. Lihat wajah cantiknya Putih dan wajah gantengnya Torik. Meskipun kaget, tapi ganteng banget ya, guys. Si Utinya juga dengan make up yang sangat sederhana, make up minimalis tapi terpancar aura kecantikan dan keartisan dari Fuji. Hey, Suci mau ke Singapura, gue spill. Mama! Dan memang kalau sudah rezeki nggak akan kemana, kalau sudah jodoh juga nggak akan lari gunung dikejar, katanya begitu kata pepatah. Begitulah Torik dan Fuji akhirnya bertemu di Singapura. Ini tentu membuat para fansnya bucin banget, menjadi budak cinta. Karena sudah budak maka kemanapun cinta itu berlabuh akan dikejar supaya bisa merasakan cinta yang telah memperbudak orang-orang yang dinaunginya. Kita naik pesawat lagi, Gal. Nggak takut kan? Dan inilah Fadli yang mengatakan, guys, Uti mau ke Singapura nih, gua spill. Dan Fadli ternyata tidak hanya disukai oleh wanita, tetapi juga disukai oleh waria. Dan sampai dipeluk, sampai berguling-guling dicium. Inilah kebahagiaan mereka saat bertemu di Singapura. Nampak keakraban Uti dan Fadli, serta ini Rebecca yang digoyang-goyang sama Fadli Faisal. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Bleh. 2 hours later. Oh guys. Kita mau kemana? Nah, siapa yang gak bucin lihat gandengan tangan seperti ini, seperti gak mau lepas. Tuan Putri sama Baginda Sultan sedang berjalan menuju Mahligai, rumah tangga yang sepertinya sebentar lagi akan terrealisasi. Bagi mama dan bapak-bapak, mestinya langsung traveling ke masa lalu melihat adegan ini. Disuruh balik duluan biar gue bisa pacaran sama Torik kedua. Ngapain di sini duduk? Pemalas banget itu. Keringet-keringet pekerja keras nih. Semangat tadi. Berat banget. Berasa sih. Nah, ayo guys, siapa yang mau nyusul Uti ke Singapura?
Ya, yang belum berkesempatan menuju Singapura, berdoa aja ya. Mudah-mudahan dengan menyimak video ini bisa diberi kesempatan untuk melihat-lihat negeri jiran Singapura. Kota yang kecil tapi penuh pesona juga. Kota yang sekota madya di Indonesia itu ternyata bisa maju dan termasuk negara maju. Mudah-mudahan negara kita juga maju seperti Singapura. Saatnya kita untuk berangkat. Bye-bye rumahku. Terima kasih selama sebulan ini kamu sudah menemani. Menemani dengan sangat baik. Terima kasih Sofa. Aku akan merinduimu. Bakal diantar sama Ayang. Hai sayang. Ke drakor deh. Gak apa-apa sih sayang, orang dongok. Berpisah. Ih, jangan ngomong berpisah apa. Oh iya. Berpisah untuk sementara. Silakan masuk. Oh, astagfirullahaladzim. Jadi tutup. Nah, mungkin Putih nggak tega lihat Torik melamun terus. Bayi besarnya Putih ini dinamakan bayi Toyik yang sama dengan Gala, gak bisa lepas dari Fuji. Selalu terbayang-bayang saat fisik terpisah, meskipun hati terus tersambung, tetapi belum juga bisa melupakan meskipun sudah ada di negeri jiran. Memang Torik dan Gala ini adalah bayinya Uti. Artinya Putih pun harus segera nyusul ke Singapura meskipun ngeprank para tofu katanya ke Surabaya. Semangat tadi. Berat banget. Berasa sih. Makasih Bang Tarik. Singapura nanti. Ikut ke Singapura insyaallah. Apa rencananya tuh? Rencananya itu tak belum ada fixnya sih. Tapi insyaallah bareng. Kenapa pengen ke Singapura sih? Kenapa enggak ke Singapura? Soalnya semuanya pada ke sana. Jadi kayak ya udah sekalian. Enggak ada yang di Jakarta ya berarti Bang? Insyaallah kan. Dia? Enggak ada. Ya udah. Dia rencana pengen diajak. Aku harus berangkat dulu. Bye bye semuanya. Disuruh balik duluan biar gue bisa pacaran sama Torik kedua. Ngapain di sini duduk? Pemalas banget itu. Keringet-keringet pekerja keras nih.